Yang terpenting, ayo klik subscribe dan juga loncengnya ya guys. Cepetan! Yoi guys, hal itu teman-teman semua, kita langsung lanjut part 2-nya. Oke, ini kayaknya kita bakal dikepung nih. Main usai nah. Ya kan? Kena power. Iya. Ini teruntung ya. Oke, siap mati satu. Kita bunuh semuanya. Mati dong. Oke. Oke. Udah siap ya. Dikepung juga nggak bisa ya kan. Namanya juga pro. Iya, pro. Siap. Mana sih? Sini ya. トゥービーさん、僕嬉しいです。何？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。お、リアさんなん、僕リアさんなんだけど。誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。すみません。それと3をつけなくていい。え？私たち3がない。保険証は必要ない。わかりました。 Tio. Siap. Ini kayaknya sini. Iya, tangga kan. Di sini ada apa nih? Awan ya, mau kemana nih? Oh, dapat XP. Mampus. Oke, satu siap. Satu lagi siap. Kondi kunci. Ya di situ dikunci guys, kemana tuh? Buat disuruh kesini ya. Wah, besar kali. Oh, katanya ini tempat ini. Tempat apa? Orang ini senjata. Tempat penyimpanan senjata dulu ini. Tempat pabrik senjata mungkin. Pabrik senjata maksudnya tadi. Oke. Kita bunuh aja langsung pas baru keluar dia. Hahaha. Masa nih? Wiss.
Terus ngelak-ngelak ya kan, biar darahnya gak kurang-kurang. Datang lagi ya, dua lagi. Ayo tuh ngelak buang. Lagi lawannya level 1 kan? Auto ngeles aja gitu. Auto ngeles. Siap, auto ngeles ya. Oh iya guys, ini gamenya bagus sekali ya grafiknya bro ya. Udah berapa kali gue bilang ya? Untuk game 2017 sana. Ini udah bagus banget loh ya. Udah bagus sekali ini. Untuk game 2017 sana ya. Kayak grafiknya itu udah kayak Final Fantasy 15-an ya kan. Cuman kameranya aja ya, ini kadang-kadang dia harus ke atas gitu. Kameranya itu diatasin gitu. Kayak gini nih, gak bisa di 3D-in kan. Kayak kita main 2D gitu kan. Langsung turun. Gak ada apa-apa yang cukup sih. Biasanya RPG tuh gini ya kan. Kalau dikunci. Dikunci. RPG tuh ya kitanya searching-searching juga kan. Searching-searching ini juga. Hal-hal yang berharga. Oke. Okay. Oh ini dia udah ada penangkis dia musuhnya nih. Yang baru. Tidak berpengaruh juga penangkisnya itu. Orang pedangnya aja sebesar badan dia ya. Lebih besar daripada badan aku kayaknya pedangnya. Berapa senti gitu pedangnya. 2 meter. Oh ini yang besar lagi nih musuhnya nih. Berpenatis. Tapi masih level 2 juga ya, sedangkan aku udah level 3. Mati dulunya. Oh pegal cuy, pegal. Kan dia kadang-kadang kameranya multinya di atas gitu, kameranya cuma di atas aja, kadang-kadang bisa 3D. Kadang ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di ini. Aduh, dari tadi ngomong gitu aja, skampret lah. Oke, kemana nih? Sini. Larinya aja lebih cepat kayaknya dari lariku. Gak bisa. Oh, ini tempat tadi nih, salah jalan. Cukup lari. Ui. Mungkin 40 meter per jam ya. Kayak lari motor anjir, udah kayak motor. Oh, kayaknya yang apa android ini dia ini dikendarain oleh orang jauh gitu. Yang kita kan android nih, tapi punya otak nih, yang Ruby nih. Yang kita lalui dia android yang tidak berotak gitu. Robot-robot lah bisa dibilang, enggak android, robot. Bos kali ya. RPG ya. Jalan-jalan dulu, jalan-jalan. Mau lihat indahnya map. Oke, okay. Wih, ini kayaknya boss stage nih. Boss stage kayaknya nih. Boss stage ya. Kayaknya. Karena besar kali itu jalannya. Areanya besar. Biasanya area yang besar nih lawan bos. Oh, di sini ada juga katanya. Berarti yang besar tadi itu, yang wilayah besar tadi itu bukan cuma itu aja markasnya. Jadi ada dua gitu loh. Ini gedung satu, ini gedung dua. Ada bridge-nya gitu. Ya.
dou kana. Wih, grafiknya memang bagus sekali. Cantik-cantik. Ini bos kan, kanawan bos kan. Bosnya itu gergaji ya. Gergaji raksasa gitu bosnya. Enggak berbentuk bosnya. Oke, level 3. Level 3 juga sih. Kata yang aku tahu sih, Pak. Iya, artinya kayak lain. Kalahin aja gitu. Cukup dikalahin aja. Ya, tadi udah kurang setengah darahnya, Bu. Bu. Nyerah deh. Anjir. Robot cuy. Jadi robot. Gedungnya itu loh, gedungnya itu jadi robot. Jai gimana nyarinya? Gila anjir. Wow. Besar kali kok. Waduh, kita cuma segini dia kayaknya nih. Level 6 tapi. Tembak aja. Wih, ma, sekali keluar banyak kali bola-bolanya. Bola-bola energinya kayak hujan kulihat. Tapi enggak apa-apa ya kan. Kita ini pro. Pro ngelak. Dirubel juga bisa dikeluarin lagi sama dia. Banyak kali senjatanya. Barangnya tuh kayak Transformer aja, kayak Megatron. Oke, sebenernya buku tangannya. Aduh, kena lagi. Kena, oh, mampus. Besar kali badannya ya. Mana nih kawan kita tadi yang mau bantu? 9S ya namanya, 9S. Memang kalau misalnya RPG ya, NPC yang bantu itu sama sekali tidak berguna gitu. Useless. Oke, barusan dibilang useless ya kan. Langsung marah dia kan. Ah, maksudmu gitu bilang aku useless. Dibantunya ya kan. Oke, sekarang kita pakai jendam. Oh enggak, oh ya cuma bantu nimbak-nimbak aja. Mampus kok. Manusia, enggak android ya, android dilawan. Walaupun segede-gede gaban warnanya ya kan. Kalau misalnya bego ya sama aja gitu. Bakalan kalah juga ya kalau bego. Intinya jangan bego aja lah ya, jadi humanity ya. Besar kali sih musuhnya ini. Gila, sekali kena mati pas ini. Wih, apa nih, nyerah ya. Oh enggak, marah dia. Wih, retak gini apa ya? Oh ini, tidak. Waduh, dia marah dihancurin dia pula tempatnya. Dia kalau marah, langsung aja dihancurin tuh. Kalau aku jadi dia sih, langsung aja sih aku hancurin apanya, pagar apa? Bridge-nya, jembatannya maksudnya. Tuhan tuh marah lagi ya. Untuk sempat lari, tadi nggak sempat nih. Oke, ada sempat tapi. Siap. Trik yang sama tidak akan bisa membuat kalah ya kan. Trik yang sama tidak akan berguna untuk dua kali. Hmm.
Kita pakai heavy weapon-nya aja. Wih, udah di-hacking dia. Wih, berarti di-hacking rudalnya ke dia lagi nih kayaknya. Wih, udah rudalnya ke dia lagi. Gila, 9S. 9S programmer anjir. Programmer dia, programmer. Wah. Walaupun kena rudal, dia masih marah juga ya. Masih belum mati juga dia ya. Busto! Wih, wih, wih. Oh, kena dia. Waduh. Jatuh pula ke badan monsternya. Gua pas pula mati monsternya. Apakah monsternya mati? Nine S mati. Waduh. Dia enggak bisa apa berkomunikasi lagi Nine S. Aduh, hidup lagi dia. Gimana nih? Cepet. Wih, ada musuh lagi disini. Cusuh ada musuh tuh. Kita disini kayaknya. Disini, ada musuh yang dulu. Wih, ada level 3 semua musuhnya. Ini ada muka dia. Itu mukanya. Wajay, pukul. Gak bisa ya. Oke, habis kita manjat tangga nih. Sup, siap. Tuh, 9S. Wih, matanya patah, anjir. Tangannya patah juga. Untung malah gak patah lagi. Waduh, banyak musuh lagi. Mampus kok. Wih, serasanya keren kali ngilaknya ya. Sup. Harus diselamatin nih. Apakah dia mati? Wih, masih hidup. Foto. Wibu. Iya. Tentang Jepang, wibu. Katanya kalau menyelamatin dia, bisa bahaya ya. Katanya pergi. Kenapa ya Android ini matanya ditutup? Katanya mereka ini prajurit yang mati dengan bahagia, mati dengan bangga maksudnya. Wih, ini kawan ya? Oh, yang robot tadi. Yang robotnya si... NS ini buat si 2B, bisa dipakai 2B. Tadi kan robotnya si 2B ini kan hancur kan di awal-awal game itu, yang part 1 kemarin. Yang part 1 kemarin jadi hancur ini kita pakai NS, robotnya NS. Oke, berarti kita lawan bossnya lagi nih kayaknya. Jadi Gundam berarti kita lawan bossnya. Gundam. Gimana di Gundam kan? Susah nih pakai Gundam ini. Kita slash aja dia. Kita slash. Slash. Dia nemuin apa? Kelemahannya musuhnya. Kelemahan bosnya. Dia nemuin kelemahan bosnya. Apa nih kelemahan bosnya nih? Kita lihat ya kan apa kelemahan bosnya. The control. Oh. Di tangannya kontrolnya, bukan di mukanya kontrolnya ya. Gini pula robot zaman now ya. Kontrolnya malah di tangan gitu sih ya. Berarti kita harus ngencim tangannya.
Sumpah. Waduh, kena tubuh malah. Ini banyak kali bulat-bulatnya. Bulat-bulatnya banyak tapi nyasar semua ya kan? Langsung ada tabrak tuh tangannya. Siap. Wih. Berarti kita pakai tangannya sekarang. Wih. Kayak wifi gitu ya, wireless gitu jadinya. Mampus kena dua kali pukul. Kayak Captain Marvel mukul kapal Thanos ya kan. Wih, langsung dirudal semua nih, harus nyala nih. Wih, suaranya itu Nissan. Onechan. Aduh, apakah dia mati? Enggak sih, dari fisiknya aja kita udah tahu kan masih baik-baik aja. Pegal cuy. Wih, mereka ngalahin si bosnya ya katanya. Wih, katanya suruh kontrak apa? Markas supaya bisa nge-repair dia. Dia gak perlu dikontrak lagi katanya. Karena gimana nih maksudnya nih? Wah, ada tiga lagi. Ngalahin satu ya susah kali. Anjir, ngalahin tiga lagi nih. Jangan-jangan dia bunuh diri nih. The black box. Apa yang black box? Jangan-jangan ultimate ya, ultimate power ya kayaknya. Gondok. Discussing this, enemy. Bom gitu ya. Wah, mereka bunuh diri nih. Wish. Tuan meledak. Mereka mati gak ya? Tuan-tuan. Wih, langsung ke markas. Loh, udah deh guys, sampai sini teman-teman ya. Kalau kalian mau lanjut dengan klik comment, like, dan subscribe tentunya. Sampai sini dulu, bye.